Ya benar ya, sudah ada daftar tanggal 12 hari Jumat tuh, melalui kuasa hukumnya. Atas nama siapa? Inisialnya sih Kak ya, penggugatnya, dan tergugatnya inisialnya E. Saya belum sampai sejauh itu, karena ini namanya kan baru daftar ya. Tapi intinya, intinya ada memang inisial K berlawanan dengan inisial E itu daftar ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka menggugat cerai dan juga hak pengasuhan anak. Ya, jadi saudari kita KR datang ke Polres Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2024 ya, sekira jam 19.00 hari Kamis. Iya, kebetulan orangnya langsung. Melaporkan apa dulu? Yang dilaporkan adalah penggelapan. Jadi yang dilaporkan sebuah mobil ya, satu unit mobil. Untuk harga masih dicek, kemudian masih didalami oleh penyidik, Mbak. Saudari KR meminta yang mana KR tersebut dititipkan kepada NL gitu. Kemudian ya untuk sementara memang masih di saudara NL lagi melewati hal ini, dan memang it's a difficult time for me. Terima kasih, tolong privasinya tolong di respect, apalagi kan aku ada anak kecil dua. Dan mohon maaf aku belum bisa kasih statement yang bagaimana-bagaimana, karena masih ongoing proses, semuanya sudah saya serahkan ke lawyer juga. Kalau soal masalah perempuan cari duit, ya iyalah mesti ya. Jangan terlalu mengharapkan banyak dari suami. Pisah nggak tahu ya, karena sementara ini kan dia tinggal di Bali, ya kan? Sekarang di Jakarta karena ada kerjaan, itu aja. Ya pastinya semua seluruh keluargaku, kita semua supportin, dan apalagi ya sebagai mamaku, dia akan selalu supportin in her daily life. Nggak bisa ngomong banyak-banyak ya, cuman yang perlu diketahui ya, aku support dia sebagai adik, akan selalu support kakakku sendiri, dan semua sudah ditemukan lawyer, semua udah tahu dia situasinya, dan ya cuman bisa doa yang terbaik untuk Kim dan anak-anaknya. Pokoknya as usual, minta doanya aja supaya semuanya lancar. Ya, itu aja sih.